Baik pemirsa, terhitung baru sepekan pendaftaran online pelatihan berbasis kompetensi Angkatan 1 Balai Latihan Kerja Kota Pekalongan dibuka sejak Januari 2024 yang lalu, sekarang kuota maksimal pendaftaran telah terpenuhi. Terhitung baru sepekan, pendaftaran online pelatihan berbasis kompetensi Angkatan 1 Balai Latihan Kerja Kota Pekalongan dibuka sejak 4 Januari, kuota maksimal pendaftar telah terpenuhi. Dari pantauan di Gedung Employment Center UPTD BLK Kota Pekalongan, Rabu 10 Januari, dari 7 program pelatihan yang dibuka, 4 diantaranya telah memenuhi kuota maksimal, yaitu 120 peserta, sejak kemarin 9 Januari. Diketahui keempat paket pelatihan tersebut diantaranya program pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan practical office advance, pelatihan pengelola administrasi perkantoran, serta pelatihan mekanik mobil dan setir mobil. Di mana untuk pelatihan mekanik dan setir mobil mendapat antusias paling tinggi dari para pendaftar. Terbukti sebelum sepekan dibuka, pelatihan mekanik dan setir mobil sudah terisi penuh. Sementara 3 paket pelatihan lain seperti pelatihan LAS, pelatihan teknisi instalasi listrik industri, dan juga pelatihan teknisi perawatan AC masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftar hingga 25 Januari. Nantinya para peserta yang telah mendaftar diwajibkan untuk melakukan verifikasi dan pengesahan berkas pada tanggal 23 hingga 25 Januari dengan membawa seluruh berkas persyaratan online ke Gedung Employment Center UPTD BLK Kota Pekalongan. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program pelatihan berbasis kompetensi ini, dapat melakukan pendaftaran online melalui link pendaftaran bit.ly/ayo-ikut-pelatihan. Pendaftaran terbuka untuk umum dan gratis tanpa dipungut biaya. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.